Gegarane wong akrami namung api pawit ane gegarane wong among api pawit ane dengan tegas saya menyatakan diri sebagai musuh dari siapapun yang akan membuat kita menjadi bangsa Eropa atau setengah Eropa dan akan menginjak-injak tradisi serta adat kebiasaan kita yang luhur lagi suci ini. Selama matahari dan rembulan bersinar, mereka akan saya tantang. Ucapan lantang yang seperti mengajak ribut kaum kolonial ini keluar dari mulut Raden Mas Panji Sosrokartono. Dia adalah lelaki Jawa Tulen, seorang ningrat sejati, putra Bupati Jepara, Raden Mas Aryo Sosrodiningrat. Selama nyaris tiga dasawarsa, dia telah berkelana di Eropa. Sosrokartono adalah lulusan Universitas Leiden. Kakak kandung Raden Ajeng Kartini ini pernah bertugas sebagai wartawan untuk meliput Perang Dunia I. Dia juga sempat menjadi kepala juru bahasa di Liga Bangsa-Bangsa serta atase kebudayaan untuk Kedubes Prancis di Den Haag. Pemikiran sastra Kartono sangat maju, bervisi jauh ke depan. Dia menguasai lebih dari 35 bahasa. Saking cerdasnya, orang-orang Eropa menjulukinya si jenius dari timur. Namun, ketika pulang ke tanah air, segala kelebihan sastra Kartono yang diakui dunia seolah tidak terpakai. Pemerintah kolonial Hindia Belanda amat mencurigainya. Cap komunis pun dituduhkan terhadap sang pangeran ini. Sosrokartono terlunta-lunta di tanah airnya sendiri. Utangnya menumpuk lantaran susah mendapat pekerjaan. Hingga kemudian ia terserang lumpuh dan akhirnya menghembuskan napas penghabisan. Dalam video kali ini akan bercerita sejarah singkat tentang Raden Mas Panji Sosrokartono, putra dari Bupati Jepara Raden Mas Aryo Sosrodiningrat atau sebagai kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi sebelumnya, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Lahir di Jepara pada tanggal 10 April 1877, Raden Mas Panji Sosrokartono pergi ke Eropa sejak berusia 21 tahun. Pada tahun 1898, dia juga sudah merantau ke Belanda untuk meneruskan studinya setelah lulus dari sekolah menengah atas di Semarang. Seorang insinyur berkebangsaan Belanda bernama Insinyur Heining menyarankan kepada Sosrokartono agar melanjutkan pendidikan ke Polytechnische School de Delft. Jika kelak lulus sebagai insinyur dari sekolah tinggi teknik di Belanda itu, Sosrokartono diharapkan bisa mengatasi ancaman krisis air yang diprediksi bakal melanda Jepara, dan juga untuk meningkatkan tata kelola penggunaan air untuk pertanian di kawasan itu. Atas dukungan ayahnya, Sosrokartono mematuhi anjuran tersebut meskipun hati kecilnya berkata lain. Benar saja, ia merasa tidak cocok menjadi siswa di sekolah teknik. Maka Sosrokartono kemudian memutuskan pindah haluan. Ia memilih jurusan bahasa dan kesusastraan timur di Universitas Leiden. Sejak masih bersekolah di Semarang, Sosrokartono memang menonjol dalam bidang bahasa dan sastra. Dia sudah sangat mahir berbahasa Belanda dan beberapa bahasa asing lainnya. Bahkan Sosrokartono ini menuntaskan ujian akhirnya dengan menulis karangan dalam bahasa Jerman.
Sosro Kartono lulus dari Leiden pada tahun 1908, meraih gelar Sarjana Bahasa dan Sastra Timur. Kemampuannya meningkat pesat, ia menguasai puluhan bahasa dari banyak bangsa di dunia. Ia juga mulai aktif menulis di surat kabar. Namanya tercantum dalam daftar Dewan Redaksi Bintang Timur yang terbit di Belanda pada tahun 1903, pimpinan Abdul Rifai. Setelah lulus, Sosro Kartono tak langsung pulang. Ia ingin menimba ilmu dan mencari pengalaman lebih banyak lagi di Eropa, meskipun di tanah airnya saat itu sedang tumbuh rasa nasionalisme yang kuat. Tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo yang disebut-sebut sebagai tonggak kebangkitan nasional. Mengenai hal ini, nama Sosro Kartono terdapat dalam redaksi penyusun buku yang dikirim Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia kepada Budi Utomo. Indische Vereniging adalah organisasi pelajar dan mahasiswa asal Indonesia di Belanda yang juga didirikan pada tahun 1908. Dengan demikian, ada kemungkinan Sosro Kartono turut pula memprakarsai berdirinya perhimpunan itu atau setidaknya ikut membantu penyusunan buku untuk Budi Utomo. Sosro Kartono masih berada di Eropa ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Ia kemudian mendaftarkan diri menjadi jurnalis atau koresponden perang di Eropa untuk surat kabar ternama terbitan Amerika Serikat, The New York Herald Tribune. Sumiti Adisasmita menuliskan Sosro Kartono menjadi satu-satunya mahasiswa yang lulus tes koran itu. Ia dites menerjemahkan artikel panjang dalam bahasa Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Ketika resmi menjadi wartawan perang, Sosro Kartono disusupkan ke dalam pasukan Sekutu agar lebih leluasa bergerak. Ia diberi pangkat mayor, akan tetapi Sosro Kartono di sini tidak mau membawa senjata. "Saya tidak akan menyerang orang, karena itu saya pun tidak akan diserang. Jadi, apa perlunya membawa senjata?" ungkap Sosro Kartono. Sosro Kartono terbilang sukses menjalankan pekerjaannya. Salah satu hasil liputannya adalah perundingan antara Jerman dengan Prancis. Pertemuan ini dilakukan rahasia di dalam gerbong kereta yang ditempatkan di hutan pedalaman Prancis dan dijaga sangat ketat. Setelah perang berakhir, Sosro Kartono dipercaya menjadi juru bahasa Blok Sekutu pada tahun 1918. Setelah berselang, ia diminta Volkenbund atau Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjadi kepala juru bahasa. Sosro Kartono pada saat itu sudah menguasai lebih dari 35 bahasa, baik bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa besar di dunia maupun bahasa dari bangsa-bangsa yang relatif kurang familiar, termasuk beberapa bahasa daerah. Pada tahun 1921, ia sempat menjadi pejabat tinggi kedutaan besar Prancis untuk Belanda di Den Haag, yakni sebagai atase kebudayaan. 4 tahun kemudian, Sosro Kartono memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tetapi kehidupan Sosro Kartono di negerinya sendiri justru bertolak belakang dengan saat hidup di Eropa. Banyak petinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membencinya atau mewaspadainya, karena jelas pria ini bukan orang sembarangan. Beberapa kali Sosro Kartono ditawari pekerjaan di pemerintahan, namun selalu ditolaknya. Sosro Kartono ingin bekerja untuk memajukan rakyat tanpa harus meminta belas kasihan pejabat kolonial. Penolakan demi penolakan tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda heran dan curiga. Sebagai tindakan antisipasi, Sosro Kartono dituduh sebagai komunis agar geraknya terbatas. Akibatnya, Sosro Kartono kian sulit memperoleh pekerjaan. "Itu merupakan bentuk fitnah yang sangat keji yang saya rasakan, tetapi tidak berdaya terhadapnya," ungkap Sosro Kartono dalam suratnya kepada Nyonya Aben Danon. Nyonya yang dimaksud adalah istri Jacques Hendrik Aben Danon, mantan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Keluarga Aben Danon ini memang berhubungan baik dengan keluarga Sosro Kartono, termasuk dengan adik perempuannya yang telah wafat pada tahun 1904, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dikutip dari tulisan Tunggul Tauladan yang terhimpun dalam buku Tanah Air Bahasa 100 Jejak Pers Indonesia tahun 2007, Sosro Kartono melanjutkan keluhannya. "Tapi kepada Anda, Nyonya yang mulia, saya bersumpah atas kubur ayah saya dan Kartini bahwa saya sama sekali tak pernah menganut paham komunis.
Dulu tidak, sekarang pun tidak. Tidak ada yang lebih saya inginkan daripada bekerja untuk pendidikan mental sesama bangsa saya. Dalam artian yang telah dimaksudkan oleh Kartini, imbuh Sosro Kartono. Ki Hajar Dewantoro kemudian menawari Sosro Kartono untuk mengajar di Taman Siswa. Tetapi hanya beberapa tahun saja ia menjalankan pengabdiannya itu. Hidupnya semakin dipersulit oleh jejaring kolonial dan ia tidak ingin orang-orang yang tidak bersalah ikut terkena getahnya. Hidup Sosro Kartono kian runyam karena berurusan dengan Senok Hargraj. Ia disebut-sebut terlibat utang besar kepada petinggi pemerintah kolonial yang menjadi otak penaklukan Aceh. Pengaruh Hargraj amat kuat yang membuat Sosro Kartono nyaris tidak mampu berbuat apa-apa. Tekanan batin yang datang bertubi-tubi itu membuat Sosro Kartono jatuh sakit hingga mengalami kelumpuhan sejak tahun 1942. Tepat ketika penjajahan Belanda berakhir dan digantikan oleh Jepang. Dalam kondisinya yang tak berdaya, sang pangeran melewatkan peristiwa demi peristiwa penting yang terjadi di tanah airnya. Tetapi, dikutip dari buku Wajah Bandung Tempo Dulu tahun 1984 karya Haryoto Kunto, Sastro Kartono pernah dikunjungi utusan Soekarno untuk menanyakan tentang peluang Indonesia merdeka. Kepada utusan Soekarno itu, Sosro Kartono mengatakan bahwa Indonesia pasti merdeka, dan itulah yang kemudian terjadi. Sosro Kartono kemudian dipercaya sebagai ahli ilmu kebatinan dan spiritual, orang yang mampu mengetahui sesuatu sebelum diberitahu. Tetapi, kondisi kesehatan Sosro Kartono tidak berangsur membaik. Pada tanggal 8 Februari 1952, sang jenius Raden Mas Panji Sosro Kartono wafat pada usia 74 tahun. Setelah berjuang sekuat tenaga dalam kelumpuhan dan kepayahan. Demikianlah kisah singkat dari Raden Mas Panji Sosro Kartono. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.